Hai korang. Nampaknya minggu ni memang kecoh dengan isu NEELOFA dan keluarga di compound sebanyak RM60,000. Berikutan isu rentas negeri dan tak jaga SOP ketika majlis pernikahan beliau. Sejak hari nikah tu memang ramai netizen gesa pihak berkuasa untuk ambil tindakan terhadap NEELOFA. Tapi nampaknya setelah NEELOFA di compound pun masih ramai lagi netizen yang tak berpuas hati. Tambahan pula, NEELOFA ada upload gambar burger dekat IG story beliau tempoh hari. Dengan IG story NEELOFA tu memang ramai yang spekul NEELOFA bersenda abang burger yang dikompaun sebanyak RM50,000. Walau bagaimanapun, lepas gambar burger NEELOFA tu viral dan dek kerana banyak netizen yang bersangka buruk, NEELOFA bertindak untuk padam gambar tu. Dan jelaskan yang pihak beliau telah pun hubungi abang burger tu dan akan membantu untuk selesaikan bayarannya. Niat baik NEELOFA nampaknya disalah tafsir netizen. Kata diorang kalau betul nak tolong bayarkan, tak perlu hebohkan dan muat naik gambar burger tersebut di laman Instagram beliau. Isu ni semakin panas bila ada yang bandingkan NEELOFA dan FAZURA. Sebab sebelum ni FAZURA juga pernah membantu golongan-golongan yang memerlukan. Berita tu diceritakan sendiri oleh rakan artis beliau iaitu Zarina Angeli. Ramai netizen yang berpendapat kalau nak buat benda baik, seeloknya sembunyikan. Tapi pada pendapat Pinky sendiri pula, tindakan NEELOFA tu adalah untuk bersihkan nama beliau sahaja yang Pinky rasa tak salah pun. Pada akhirnya begitulah macam Pinky cakap sebelum ni, NEELOFA buat apa, post apa, pergi mana, semuanya akan jadi bualan netizen dan akan ada je yang tak kena. Betul tak? Apa komen korang pula? Jangan lupa like, share dan juga subscribe, okey? Terima kasih.